Assalamualaikum teman-teman. Wah, terima kasih ya untuk 24 juta subscribers. Yuk, temenin Ricis Official sampai menuju 25 juta subscribers dengan cara subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ricis hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Subscribe. Terima kasih. Selamat menonton. Udah nyari tabrak gue. Gue tabrak. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau syuting Sister Lila day ke berapa ya? Day kelima kalau nggak salah di Puncak. Seru banget kan? Terus hari ini tuh rencananya ada tim Ricis dan ada tim Bukinnya dan ada tim yang lainnya gitu maksudnya. Tapi hari ini aku punya hadiah untuk tim Ricis karena aku tuh sesuatu yang berbau seru, harus ada hadiahnya. Jadi aku tuh udah pesan QX4 Offroad. Tau nggak Andre itu? Apa tuh? Nih. Kayak hoverboard semacam. Iya gitu. Aku udah beliin itu untuk tim Ricis dan aku akan bawa ke lokasi ini ya. Kalau kalian belum kelihatan tuh, kelihatan nggak? Jadi dia semacam skuter gitu tuh kayak gini. Nanti kita mau ambil barangnya ada di Depok. Jadi kan kita kan hari ini syuting di Puncak, ngelewatin Depok kan. Nah, jadi kita sambil ambil barangnya untuk nanti kita kasih ke tim Ricis biar kalau syuting nggak bosan. Jadi kalian klik tombol subscribe dan lihat tas aku hari ini cukup unik karena kenapa? Ada tas di balik tas. Karena aku tuh ini buat OOTD-an gitu kan. Kalau ini untuk barang-barang nggak pentingnya, ini untuk barang-barang pentingnya gitu loh, OOTD-an gitu. Habis itu sebelum berangkat jangan lupa sarapan. Sekarang masih pagi sih, masih jam 10. Aku sarapannya cukup segelas air kelapa. Bismillah. Jangan lupa kalau minum, jangan terburu-buru. Usahakan setiap 3 teguk istirahat sebentar ya. Kalian percaya nggak? Kalau sarapan minum air kelapa itu bisa menahan rasa kenyang. Jadi kayak nggak lapar gitu loh. Jadi nggak numpuk lambungnya karena kebanyakan makan. Kalau diet tuh bagus banget. Terus, kasih ingat ya kalian, waktu konten kemarin aku punya koper yang jalan sendiri tuh loh, yang kita duduk di jalan sendiri. Nah, aku punya 3. Nah, menurut kalian, duanya aku giveaway ke kalian atau aku kasih ke 3MCM atau kasih ke siapa? Kalau mau giveaway, klik tombol subscribe karena ini khusus subscriber. Ayo kita jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau menjemput rezeki ya, karena aku syuting Sister Lila. Terang banget nih. Kesandung sedikit. Ya, kita mau menjemput yang namanya QR. Itulah. Nih, aku udah bawa skuter yang satunya. Jadi nanti ada 2, guys. Satu yang baru taruh di sebelah situ, satu yang lama ada di sini. Bukan buku nikah, guys. Kayaknya ini udah masuk, bukan kayaknya sih, emang udah masuk ya ke Gramedia. Jadi, tadi tuh aku baru cek di IGS. Ternyata di IG-nya Gramedia tuh udah pada upload kalau mereka tuh menandakan Gramedia tuh udah ada si BBN buku aku ini yang mau difilmkan. Seru banget kan? Tapi kalau misalnya kalian udah banget kan lagi ngobrol buku, kameranya ke atas. Kalau misalnya udah punya jangan di spoiler ya. Yaudah ayo kita jalan. Klik tombol subscribe. Wah, jadi guys kita udah nyampe di Depok. Tapi kita masih mencari-cari dan terus mencari di mana kalau lokasi sebenarnya untuk menjemput si hoverboard itu ya, untuk tim Ricis, hadiah supaya mereka tuh syutingnya semangat. Tapi yang mana satu ya? Kesana kemana? Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Penghujung acara. Aku gak sabar banget lihat. Buka. Aku gak sabar banget. Aku pengen lihat. Aslinya gede banget, masa segini. Ya Allah, aku kayak tuh kecil banget sama sih. Ini sih untuk bener-bener untuk jalan di tanah-tanah gitu. Aku cobain dulu ya. Bismillah. Maju, agak di dalam depan gimana? Oh iya. Ini tim Ricis soalnya seneng banget sih. Ini dia balikin aja mundur. Beloknya gimana? Belok, misalnya jatuh di sini. Oh oke, okay. Oh gitu. Kalau udah ini, lanjutkan. Oh ini tim Ricis seneng banget sih. Ini kado untuk tim aku, Om. Kita berakin dong. Oke, sekarang kita jalan. Makasih ya Kak, makasih Om. Ke Puncak untuk ngasih kado ini ke tim Ricis. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Tapi macet banget. Sementara aku udah di calling
Ricis, Pak, Rio Ricis. Jadi ini tuh ke lokasi kita masih sekitar ya 30 menit lagi ya. Ini perjuangan untuk ke lokasi syuting sekalian ngasih kado ke tim Ricis ya. Ya Allah, anginnya kenceng banget. Ya udah kita ke angin debu. Kita ketemu di lokasi aja ya. Iya iya, nanti ya fotonya ya. Latihan aja dulu, latihan kalau ada fans gimana. Ya. Ini kita udah masuk ke kebun tehnya gitu. Kak, hati-hati, Kak. Kita kayaknya menyasar karena di sini enggak ada tanda-tanda mau syuting film. Bentar, mohon maaf, itu orang belakang tahu enggak ya ini Ria Ricis? Oh, jadi enggak usah dikasih tahu. Bentar aja ya, semoga kakaknya nonton di vlog ya. Kalian subscribe karena ini vlog yang paling bagus banget. Ini kayak vlog daily banget, benar-benar 24 jam bersama Ria Ricis dan tim Ricis gitu. Ternyata kita nyasar benar dugaan kita. Ternyata juga karena enggak ada sinyal jadi baca Sherlock-nya salah. Terus di mana dong Gi jadinya? Kita keluar lagi ke jalan utama. Jauh ini keluar lagi ke jalan utama demi mengantarkan kado ke tim Ricis. Perjuangan pengorbanan aku untuk kalian dan untuk The Ricis yang aku sayangi, yang tiap hari makin bertambah banyak jumlah subscribers ini ya. Guys, aku udah nyampe. Ini kadonya lucu banget. Marias, gue punya kado buat lu. Aku punya kado. Anggis. Aku punya kado. Ini jadi kan hari ini kan kita syuting di puncak dan pasti bete kan nunggunya lama. Aku punya kado deh. Kamu paling suka. Lu ngadep sono aja ya. Lu ngadep sono ya. Semoga tim Ricis suka ya. Ini kan kadonya supaya mereka tuh makin semangat syuting di Sister Lilah ini bareng aku. Udah belum? Udah belum. Belum. Apa ini? Belum, belum. Belum. Apa? Apaan ini sih? Buruan! 1, 2, 3, ini kadonya! Wow! Ini kadonya! Cobain! Ini keren banget! Yes, kita mau ganti baju dulu, nanti kita mainan ini lagi ya. Alhamdulillah, berguna juga ya kado aku di sini ya. Yun seru tahu tadi mainan itu. Paling demen anak-anak sih Yun kalau itu. Iya ya, tapi gue gini, gue pernah mikir setelah gue beli mainan banyak untuk diri gue sendiri, kapan gue beli mainan untuk anak gue nanti? Tapi kalau gue punya anak, gue pengennya punya anak blasteran. Hah? Blasteran? Nih, kalau lo pengen yang blasteran, gue punya nih Yun. Oh my god, ini super keju, keju choco. Nih, baru super keju wafer blasteran Yun. Ini perpaduan antara krim keju sama coklat. Jadi ini blasteran banget. Ini aku suka banget sih, makasih ya. Jadi ini ceritanya tukeran kado nih. Gue ngasih lo wafer buat lo ngasih gue ini. Iya. Ini udah paling terkenal banget, yang paling enak wafernya. Aku pengen cobain ya. Guys, ini kalian semua harus cobain juga sih. Ini bisa naikin mood banget sih. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Entar dulu, jangan langsung dimakan kayak gitu. Ini tuh ada sensasi makannya Yun, caranya. Nih ya, tinggal dipotek, tek, terus dipotek lagi. Oh, gua ngerti, kan udah pernah waktu itu. Nih, gini. Tinggal makan. Ya, aku masih ingat gini. Kalian coba dengan cara yang sama ya. Bismillah. Mulia. Apa lu bagi 4 kayak gua tadi? Coba ya. 1. Wah. Wow. Ini naikin mood banget. Ini naikin mood banget kalau cara makannya begini, guys. Enak. Nih aku ulangin nih ya, biar kalian bisa ikutan makan pakai cara aku. Ini itu kalian tahu kan, krim keju, coklat, coklat keju. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Super keju, keju cocok enak, manis dan gurih. Super keju juga nggak bikin enak. Setuju banget, ini tadi aku makanin nggak beres-beres, aku masih suka banget ya. Dan ini mood banget di lokasi. Buktinya makan ditumpuk-tumpuk gini masih tetap enak banget. Dan kalian harus cobain cara ini, capture ya. Aku ingetin ke kalian semua, kalau kalian pengen ngemil yang keju-keju cuman super keju. Karena aku sekarang udah dikasih cemilan sama Bang Aries, kalau begitu aku makin memantapkan diri aku bawa hoverboard itu untuk tim Ricis untuk kalian. Lo mau cobain lagi gak? Ayo Yuyun coba. Kalian belum lihat kan aku udah bisa ngebut tau. Eh gini ya biar gak capek. Sampai ya. Gitu sekali lo pinjam aku dulu. Terus kan. Taprak aja. Pinjam dong ya. Udahnya lari. Udahnya ditabrak gue. Gue tabrak. Tabrak.
This is a horse liar, kuda liar. You never try if you never try. Lagi keluar. Yo. Oi. Pusing tahu. Kalian jangan cuma ngeliatin aja. Yang nonton video ini kalian harus subscribe, terus like kalau suka video ini, komen dan share ke teman-teman kalian. Karena di posisi pertama Safarudin Maut sudah kita tandain karena dia cuma nonton jangan doang tapi enggak subscribe. Doang, ini mundur yuk. Jangan terkadang main. Kita harus mundur dulu buat ngegas lebih kenceng. Ya udah coba jangan ngomong doang. Andre, Andre lu mau bonceng enggak? Gue enggak berasa lah kenceng. Bisa mantap kan? Makanya kalau mau permainan sekeren dan semahal ini, kalian harus kerja. Pokoknya subscriber jangan kasih tau Icis ya. Jangan pokoknya ya. Jangan kasih tahu Icis ya. Ini udah kenceng Andre. Tambah kamera tadi. Ada, jangan direkam dong. Ada lihat. Pokoknya dari Icis jangan sampai kasih tahu Icis ya. Kalau ini copot. Ini loh kabel ininya loh mau dikencengin loh. Bautnya. Kayaknya belum cobain. Fajar udah naik kuda, aku belum. Iya, oh. Aku belum selesaiin naik kuda aku. Bapaknya masih katanya mau iniin kuda. Ya udah itu aja. Ada yang pink masa kudanya. Iya, ada yang lehernya warna pink, bulunya. Cantik sih. Rambutnya warna pink Yun kayak Rapunzel. Rapunzel. Unicron. Kudanya namanya Unicron, panggilannya Uni. Gue dong. Ria Uni. Wah, ini kalau dipakai nanjak kuat seru ya, Yun. Sih. Karena kuat. Emang roda-rodanya bisa kalian lihat nih. Tebel banget, membel banget gitu loh. Tuh, awas, kudanya. Jangan tabrak tai kuda. Oh no. Ada buku dari rodanya kan ya deh. Tuh, nih kudanya. Nih tuh lucu banget Jun. Aku tuh bercita-cita tahu nggak apa? Pengen punya kuda sendiri dan ikut champion sampai juara satu. Nanti kalian ituin ya, doain ya. Terus nanti kita ketemu di Setan Taubat. Betul. Dan akan ada Safarudin Maut yang selama ini nggak pernah subscribe. Oke guys, kalau gitu segini dulu vlog kita hari ini. Menurut kalian vlog hari ini cukup seru nggak? Karena ini aku kasih hadiah. Iya, ada pup kuda gimana ceritanya? Oke deh, kita turun ke bawah. Oke, pesan kalian pesan. Komen ntar harus beli apa lagi ya? Oh iya, buat kado-kado kita kan suka tukeran-tukeran kado gitu. Gonceng kita ya. Iya, bisa nggak gonceng? Gila kali. Bisa. Coba bisa. Satu, dua, berat, tiga. Berat, sumpah. Nggak kuat. Berat, berat. Kuat, rusak juga. Mungkin kalau jalanan datar bisa. Nah, pesan-pesannya adalah berbahagia terus, tetap produktif, dan nonton Sister Lilah nanti ada kita semua. Setan Taubat juga, film BBN juga ada ya, semuanya. Mantap. Ada. Tungguin. Subscribe. Dah, kebut dulu ya. Come on. Dah. Uswatun Pierce.